Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya. Di video kali ini kita akan buatkan tutorial cara untuk meridem kode redeem guys ya. Karena banyak sekali dari kalian yang masih bingung dan bertanya, "Bang, gimana cara untuk meridem kode tersebut?" Nah, jadi seperti ini guys ya, untuk tutorial cara meridemnya kalian bisa simak baik-baik. Ini akan gue jelaskan ya sedetail mungkin. Kalian paham dan bisa menggunakan kode redeem yang kalian dapatkan di channel ini. Oke, yang pertama di sini kalian harus ketahui setiap kode redeem yang gue kasih selalu gue taruh di dalam video guys ya. Ambil contoh untuk kode redeemnya di sini guys ya. Ini boy, kode redeemnya gue taruh di dalam video, jadi kalian bisa pause videonya terlebih dahulu. Dapatkan kode redeem tersebut, kemudian setelah kalian tahu kode redeemnya, kalian bisa langsung pergi ke yang namanya ini guys ya, website resmi dari Mobile Legends Bank tentunya. Ini seperti ini boy tampilannya. Linknya gue taruh di kolom komentar atau di deskripsi agar kalian bisa mudah untuk menukarnya guys ya. Karena banyak sekali dari kalian yang masih bingung cara untuk menukar kode redeem tersebut. Oke, jadi seperti ini tampilannya guys ya. Nah, seperti ini boy. Untuk kode redeemnya seperti ini guys ya, kalian bisa lihat tampilannya seperti ini. Nah, kode redeem tersebut kalian masukkan di sini. Ini guys ya, kalian masukkan kode redeemnya di sini. Dan game ID. ID ini game ID kalian boy yang ada di in-game kalian. Yang ada di sini guys ya. Boy. Kasih file mungkin. Ini guys ya game ID kalian. Ini boy, ini 5298-71083. Kode ID ini kita kalian masukkan di bisa masukkan di sini guys ya. Dan masukkan game ID kalian di sini. 29871 8 untuk game ID. Jadi setiap game ID ini punya masing-masing atau punya kalian masing-masing. Termasuk di verifikasi kode ini. Verifikasi kode ini bisa kalian dapatkan setelah kalian memasukkan game ID kalian guys ya. Jadi game ID kalian masukkan terlebih dahulu, dan kalian bisa klik send. Dan ini kita tunggu sampai ada keterangan di sini. Mobile Legends send. Nah, oke. Kemudian kita kembali ke inbox atau ke kotak masuk kalian di sini guys ya. Baik. Ini guys ya, di sini kalian bisa lihat di sini. Kalian klik, kemudian ada kode verifikasi website. Perlu diingat untuk setiap ID beda kode verifikasinya guys. Kalian bisa gunakan kode verifikasi yang berbeda tentunya, tidak sama dengan setiap ID server, tidak sama kode verifikasi website ofisialnya guys ya. Jadi di sini ada 706899. Oke, masukkan 0689 di sini. Dan untuk 0689. Dan kita masukkan kode redeem yang kalian dapatkan di sini guys ya. Contohnya seperti M B 1 3 8 2 3 2. Oh, dan kalian bisa klik redeem jika kode redeemnya berhasil atau belum dan bisa mendapatkan item. Nah, namun jika kalian telat ataupun sudah di redeem tidak bisa kalian gunakan guys ya kode redeem tersebut. Jadi seperti itu untuk tutorialnya.
rasa sudah pasnya guys ya. Jadi setiap kalian dapat kode redeem di channel ini, kalian bisa langsung website mobilelegend.com/n/kodexchange, kalian bisa mendapatkan hadiah berupa item ataupun kalau hoki tuh. Kita langsung coba untuk meredeem kode tersebut. Oke. Saja, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Dan gue rasa ya, bisa lah kalian untuk meredeem. Pas lagi di sini untuk verifikasi kodenya setiap server tentunya beda, jadi jangan sama guys ya. Itu terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.